Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Jariang bukitnya putih, dalam nagari kota panjang. Walaupun gantian jandi putih, tinggalkan juo salewana. Lai tahu ibu-ibu muka suik pantun nombor tu. Ambo lah labih 15 tahun dak kemari. Sama so Ustaz John Bisman masih dinas Dungki Tinggi. Akini disambung balik atunya. Walaupun lah gantiang jan diputui tinggalkan juo salai banang. Atu mengko ambo datang malam ko balik. Lai sehat siapa apa ibu. Culang pantun nombor tadi ini. Ya soal tak usah mau karang punya takkanah tu dembo. Rupanya sungai negari yang kau kan negarian koto banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur hanya hak milik Allah. Kita puji dengan kebesaran dan kemahakuasaannya. Kita makhluk yang kecil selalu butuh bantuannya. Dan dia tidak henti-hentinya menurunkan nikmat kepada kita. Salah satunya pada malam ini kita dipertemukan dalam acara Tabligh Akbar, memperdalam ilmu agama, meramaikan dan memakmurkan masjid, menjalin jembatan hati antara pemimpin dan rakyatnya, antara ulama dengan murid-muridnya, antara kita sakampuang sahalaman, salabuh satapian sasumuh tampak mandi, sapinang sakarambie salasuang sayam gadang. Mudah-mudahan semua kita ini selalu berjamaah, bersatu, membangun kampung yang kita cintai ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu bisa terjadi dengan izin Allah dan kebersamaan kita.
Setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita dilahirkan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk Asia Tenggara itu. Kalau kita dilahirkan dulu di Italia atau di Spanyol atau di Vatikan, pasti bapak-bapak, ibu-ibu beragama Katolik. Untung saja dilahirkan di sungai Jariang. Itu Asia Tenggara, negeri kita tercinta, Kabupaten Agam, Kecamatan Ampe Koto. Mudah-mudahan kita tidak melupakan pulau Nanampe. Apa itu? Pertama kata mendaki, kedua kata menurun, ketiga kata mendata, keempat kata malaria. Lain tak lupa bantu. Amboliye banyak nan mudo-mudo, kemudian bapak pengurus masjid yo nan mudo-mudo. Yo baik tu hendak. Barek berkisah kena ringan, jauh berkisah kena dake, nan tuo menyerahkan tugas kena mudo. Aduh pepatahnya tu nye. Aduh. Latik-latik tabang kasasak, tiba di sasak bari makan, lah gae nini lah tuo mama tugas dia giang ke kemenakan le. Jan awak ka awak de. Dai terang ade nye tu. Ko ado urang ko nan tak mau mundur ba, awak de tarui. Padahal bukit lah tinggi, lurah lah dah, lah dalam, angok lah sah, sasa Allah nyusia lah di sini. Ya kan? Itulah. Banyak para saya. Yang kita hormati, inyek wali negari, inyek wali jorong, pemuka masyarakat, ninyek mama, urek tunggang, pucuk nan bulek di negari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dakek jolong basuo. Ayam putih tabang siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampak bertanyo, kepulang tampak berberito. Mudah-mudahan inyi-inyi sadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Kita hormati, kita anjuang tinggi, kita ambagadang ulama kita. Beliau adalah suluh bendang dalam negari. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduknya bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan bata. Mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Nan kita hormati ibu-ibu, nalah menyediakan kopi untuk kami. Alhamdulillah, hidup kita andaknya seperti gulo mewarnai kopi. Ikan? Gulo tidak pernah dapat nama. Misalnya kopi ko tadi kurang gulo, agak cik orang nak minum. Kopi ko kurang na gulonya. Kalau terlampau manis, banyak na gulo no. Iya kan? Tapi kalau sedang elok, nama gulo hilang, mantap na rasa kopi. Gulo nak tersabut air. Kalau ibu-ibu membuat kue nalah ke tengah tu, adonan resepnya pandan, adonan diagih meses, adonan diagih keju. Kalau hijau tu kue pandan, kalau diserai kue meses, ya kan? Tapi nan mamanian sia gulo, tapi gulo ndak dapat nama. Gulo ko sabar, dinyo ndak paralu nama, tapi nyo paralu dapat maubah raso dari pahit kama kama ni. Tu gulo punyo kerajo. Ya kan? Ndak pernah berkecil hati. Walaupun dia payah, tapi karena upek setarui, ndak warungnya. Itu nanti ditiru dah. Lain tengah ni ibu-ibu tu.
Napa ya saya ngecek tidak. Tapi kalau ada orang sakit, kakinya bangkak, kemudian sirah busuk-busuk je, tu bakare. Dan salah gulos sekali. Sakit no, sakit gulos. Nak ada sakit kopi dah. Nak dapat nama kopi nang kena sasa gulos. Jadi kita tirulah sifat gula tadi. Dia mengubah rasa, memaniskan apa yang pahit, tetapi dia tidak punya nama, tetap dia bersabar. Taruh dipakai orang tak baharinya, walaupun nama tak ada. Ibu-ibu, Bunda Kanduang nak membuat kami kopi, terima kasih ya Bu. Bunda Kanduang kau pak, nan memeliharu anak-anak awak bisa jadi presiden, bisa jadi guru, bisa jadi camat, bisa jadi wali negari. Siapa menyusuannya dulu? Ibu-ibu. Atau mangko ibu-ibu ko ambam purwa aluang bonian orang nan duduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, pa ibu jo anak gadang, dagang. Nyo menyusui bukan magia susu. Kalau magia susu itu dikocok kacau tapuan jo ayang ngek lah. Ege gulos ditekan. Berbeda tu enak. Itu magia susu namanya. Ibu-ibu, apa kerjanya? Menyusui berapa? 24 bulan. Atau mungkin bisa jadi guru. Ya. Kemudian guru itu saya lihat sekarang, kemanapun saya pergi ngaji, guru itu nan banyak orang padusi. Alhamdulillah, Bapak asisten ya. Ah ya ya, mudah Ustaz Ali. Bupati, karena Pak Bupati, Pak AWR dan saya datang. Tapi walaupun ambo di Padang, beliau di Lubuk Basu, pila tiga kali kami bertemu. Pertama kemarin orang pesisir selatan. Beliau datang. Kemudian bertemu lo di Masjid Raya Sumatera Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Bupati sehat. Kebetulan bupati pun tak lawara lamonyo kurang agam timur saya. Ya kan? Aristo Menandar, Indra Chat, Chatri, AWR. Oh, langsung yang jari yang tak pek je. Ya kan? Mudah-mudahan yang ketiba boleh. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi wali negari dipilih je. Sama je. Bupati pak. Camat tak dipilih je. Ya kan? Itulah wali negari ku langsung pertanggungjawaban karajonyo kabupati sebab dia dipilih oleh rakyat. Hati-hati Pak Wali. Tapi yang bodangah tadi Pak Wali hati-hati. Lah tiga kali periode. Jokini jadi lah banyak sekali periode wali negari nyo nyo tutu piti nan semiliar tu seorang. Masuk tanzi. Ya kan? Akini bara le Pak Wali, bara miliar le. Ya kan? Mancaliak piti semeliar tu batamu encik matonyo nan hitam ko di tangah. Ayo pakai ni nanti. Masuk tahan? Nanti. Ya kan? Jadi nang kali pakai tu piti awak tak. Ya kan? Jadi lainnya laki orang lah. Laki awak saya pakai. Asal punya orang nanti ambil awak kan naik. Alhamdulillah. Kaum muslimin, ibu-ibu nan datang ke, ada tak nan jadi guru? Ibu bersyukur. Ibu, kalau jadi guru, apa salat kecantikan bisa ibu pakai? Nak berkutik, kuku bisa. Nak bersirahan bibi, abi. Nak pakai hembodi, batih, pangkalangan bisa. Nak pakai badak afon, muka bisa. Coba ibu bayangkan. Wanita-wanita pekerja keras yang bertani. Dia gena hembodi kakinya ke sisi yo. Ya kan? Dia ge mukonyo pada afonnya ke dijile ari. Ana mana jadi guru bersyukurlah. Ya kan? Ada menjadi guru. Barasih pulang pai.
dapat lo tunjangan sertifikasi. Asalai rajin atau mangko banyak orang ko kini pak asisten mencari bini ko guru. Ambo tanyaan tu, ba mangko guru ko mencari bini pak. Pertamunya berasih pulang pai. Nang kedua eskanya mudah digadaian. Kalau ada awak kaba utang, amudah eskanya ko diterima orang bank. Ya kan? Nya dapat tunjangan serti dikasih ado lo pantunnya ni yo. Dah dapat ribu pantunnya. Habia den tunjuan malam ni. Kalumbu jo balai baru. Sesimpang jalan ke Kuranji. Kabelok jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asale guru. Habis bulan menerima gaji. Dapat mengredit oto Innova. Jadi guru ko yo lakinyo kok boto baru to nyo kredit tu mak. Karena kurang bang pica. Pica yo ado SK. Jadi bersyukur. Sajo kena jawab bersyukur. Jadi ustaz supombo ko bersyukur ko. Bab itu karena saya selalu berinteraksi dengan jamaah ini walaupun usia sudah 70 tahun 3 bulan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semua rambut saya sudah beruban, janggut alah bau, bauban, bulu hidung alah bauban, ya guys. Tapi kaum muslimin ada kebahagiaan tersendiri. Kalau lalu nanti tanya, mau balik kok kurang lalu. Tapi diberi kesehatan saya. Maka orang banyak membawa kami ustaz. Ustaz itu lah itu ibu artinya. Kalau ustaz artinya guru, tapi orang banyak tidak ada ustaz. Ustaz, ustaz doa untung sayu tapi dapat. Jolong seti boru lah dia kira kopi, dapat loko kue. Biko sudah mengaji kau sembilan tangki tingginya bawa lo makan sate kau. Ya pada tak nanti mon. Coba ustaz kalau makan tadi naik. Makan tengah hari barunya kepatik nak makan je lah itu. Ini. Jadi semua kita ini harus bersyukur. Apa profesi kita? Ibu-ibu yang membantu suami bertani bersyukur. Bisa menanam kopi, bisa menanam kaliki, bisa menanam pisang, bisa menanam bawang, bisa menanam lado. Ya kan? Siapa yang dibantu? Hidup kita ini saling membutuhkan. Ya kan? Ambo betul tu kalau ketika ibu-ibu di komplek, ibu-ibu nantak batani deh. Ne maha nalado tadi bu ya. Ora 105.000 sekilo muju tu. Bang ko muju kecik bu ya. Muju orang nama parak lah. Parak lado maha lado. Setahu ambo orang gaya ambo batani ke parak go bu. Acok bana ketika panen arago turun. Ya kan? Acok tak jadi. Pai ampuk pulang aban. Tawaiya beli godok tinggal beli katan. Dikira kiro yang galih kepala bu. Kiro pokok nala temakan. Acok tu. Jadi ampuk taruh dalam mengaji ku ampuk sampean bu. Kalau maha lado maha bawang baco alham. Alhamdulillah. Nyonyopa gantian ya Allah. Ya kan? Ini kaum muslimin para jemaah. Jadi asajo profesi awak. Awak bersyukur. Kaum muslimin, kini bulan mana monyo? Bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penghabisan, yang disebut wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kita saling mengingatkan. Saya kalau lupa, ibu bapa ingatkan. Jamaah kalau lupa, kami ingat. Siapa saja yang mengatakan dirinya Nabi. Kenapa saya mengatakan begitu? Idui yo Nabi dulu bu, alumati Nabi itu lah. Idui yo Nabi baru. Sudah ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Di zaman beliau masih hidup. Siapa? Musailamah Al-Kazab. Musailamah. Itu hidup Nabi.
Akhirnya Nabi lah lama meninggal. Bermunculanlah bermacam-macam kaum muslimin. Ada pelatih tenis dulu di Jawa. Pelatih tenis gua anyo kecil lo nyona Nabi. Akhirnya tangkok dek polisi. Jadi Nabi itu kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, akan tetapi dia Rasulullah, penutup para nabi. Nyo pakai sorban hijau, nyo pakai baju putih, ya kan? Nyo pakai selendang sorban, rancak-rancak di badannya. Saya adalah nabi yang ke-26. Wajib kita tidak percaya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang saya bacakan tadi. Jadi tidak ada nabi lagi. Maka yang akan kita imani adalah nabi yang terakhir, yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu pemimpin yang paling berhasil. Kau harus dibaca sejarahnya oleh yang muda. Dibikinkan buku oleh orang kafir, orang orientalis. Kalau orang Islam mengecekkan Nabi itu berhasil, Pak, itu bisa dikecekkan orang menggigi gadang ke dalam, baragih gadang kawa. Lah iyo jo tu mah, kalau orang nambah agama Islam mengatakan Nabi berhasil. Ada dua buku, ya kan, ditulis di sana 100 pemimpin yang berhasil di dunia. Nomor satu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu-dulu kaum muslimin para jemaah orang membuat Arswendo. Hanya buat Nabi itu nomor dua, nomor satu Suwarto. Ini bapak-bapak kaum muslimin. Tidak lo nomor dua, no. Nomor dua balik. Aiko orang sase ayin. Ya kan? Sedangkan orang kafir mengatakan pemimpin yang paling berhasil itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari beliau bisa merubah corak warna ini. Kalau ada orang yang lost control dalam hidup, bisa dibetulkan oleh Nabi dengan pendekatan yang baik dari beliau. Ya kan? Akunci keberhasilan kepemimpinan Nabi kula nang ditiru dia, Pak. Sebab rata-rata kita pemimpin, kalau mama pemimpin di rumah kemanakan, ayah pemimpin di rumah anak, wali nagari pemimpin di nagari, ibu camat pemimpin di kecamatan. Ya kan? Begitu seterusnya. Ibu-ibu memimpin anak-anaknya. Anak pandai ibu membuat sampah deh bawa uang ajang kenyo. Ya kan, nanti awak bisa sana. Ya kan, sampah deh limbe ajang kana. Tu pemimpin yang baik itu. Dia bangga kalau muridnya pandai. Pemimpin yang baik. Rasulullah itu begitu. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Turun ayat, ya kan, masuk ke dalam otaknya, besok disampaikannya ke sahabat-sahabat. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Untuk apa? Karena ayat-ayat Allah itu di samping mencerdaskan, dia juga obat dan dia hidayah. Selamanya dibuktikan, Pak. Orang-orang barat kan banyak bagamo Katolik, ya kan? Tapi gajinya lah gadang, pangkeknya tinggi, nyo susah yo. Pindahnya masuk Islam dulu, Pak. Mandake nyo ka ulama tafsir, nyo pelajari Al-Quran, nyo caliak segala isi-isinya. Iya kan? Kemudian dipraktekannya dulu. Ternyata benar. Karena Al-Quran itu di surat yang kedua saja sudah dinyatakan oleh Allah.
zalikal kitabu la raiba fihi udallil. Jan ragu-ragu engkau manusia. Nabi-Nabi awak orang Islam kau apa? Jan diragukan Al-Quran itu. Allah mengecekkan. Sudah alif lam min. Zalikal. Ini kitab-kitab iko kuah. Al-Quran dan turunan kuah. Itu kecik Allah itu. Jan ragu-ragu kalian. Ini petunjuk bagi orang takwa. Jadi asal kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, kita pelajari, kita akan dibawanya kepada kebaikan. Jadi pemimpin ada dalam Quran yang kita baca, ada surat An-Naml, surat Samui. Namuat cahayanya Pak, surat Samui. Tapi nanya cerita dalam surat Samui, pemimpin juga rasul. Rajo juga rasul. Siapa? Itulah dia Nabi Sulaiman. Kalau kamu pemimpin meniru Nabi Sulaiman tu, Pak. Alun Nabi Muhammad lain Nabi Sulaiman dulu, pasti dia berhasil. Ya kan? Karena kepemimpinannya itu yang dijalankannya petunjuk Allah. Orang yang tak menjalankan petunjuk Allah, nyuagih. Jadi Allah berhasil. Tapi nanti datang istidraj. Apa itu istidraj? Dicabui di Allah nikmat itu secara tiba-tiba. Ya kan? Sama jawa enak-enak naik kapal itu memoto-moto kita di kapal itu. Ya kan? Sudah tu tiba angin topan puntiang bali. Baliwang. Ombak barantu angin baseru guruh patuh barantam-dantam hujan turun kilik latibu. Ya kan? Masuk ombak tu ke dalam kapal. Akhir-akhir bawa orang ke kapal. Walaupun alun karam, acameh. Atau istidrat nam. Ya kan? Jadi kalau calon pemimpin kita, atau sudah dimulai karir pemimpin tu, mulailah. Kalau di baso, nampaknya randah tu pemimpin ini umpuk namanya. Atau kepala do. Dusun dia tehnya umpuk je kepala dusun tu wali jorong di periaman wali korong no. Dia teh wali jorong tu wali naga wali nagari. Kaum muslimin saya lihat kalau dia meniru kepemimpinan orang-orang yang berhasil dahulu dia pasti berhasil. Tapi kalau dia itu meniru Fir'un dia akan jatuh. Kalau tidak meniru Nabi Muhammad, dia akan hancur. Abu Lahab, hancur. Abu Jahil, hancur. Fir'aun, hancur. Namrud, hancur. Mussolini, hancur. Abraha, hancur. Baca sejarah kembali. Marxisme, hancur. Kemal Ataturk. Itu yang lebih kejam juga lagi. Apa? Menghalangi agama Islam, tidak boleh orang Turki itu azan coba suara. Coba bayangkan kalau azan ko coba suara dibaca, tidak boleh lo di pemerintah awak orang Islam ko azan coba suara. Akan bantu Allah didanga. Allah gadang bana. Atau itu? Padahal matanya itu Allahu Ak. Rajo-rajo muda itu tuan cua seru juga. Nang kadikana kalau rajo lah jatuh dari jabatannya karena ndak batu samo jo kayu rabat. Ba kayu rabat. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnyo batang lapu daun karege usah diaruk ka bapucuk antah kok cindawan ka bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi e bakuliliang tangguang la doso salamo. Ini ibu-ibu, calik di ibu si Sambo. Ya kan? Apa-apa kan ni? Itu contohnya. Tutunan paling angek gini. Ya kan? Makanya tirulah Rasulullah. Jadi awak di bulan Rabiul Awal kau tidak memperingati hari lahir Nabi do, memperhatikan sejarah Nabi dan patui ditiru. Sadonyo patui ditiru.
Pak, supaya Pak tiru, ya ambo meniru lo. Nabi itu kalau nampak bininya karapue, akan bininya manjaan tempuk lado tu. Hanyalah siap batu ladonya bersihan. Hanya ngiliang. Kalau bininya mengua kerambi, hanya mempersiain sayur. Ya kan? Kalau bininya merameh santan, inyo membersihkan daging kambing. Iko datuk galah baru nak mula menjadi membantu Nabi. Ada nak membantu bini. Ada datuk ke macam. Padahal datuk tu datuk dunia saya. Kan banyak gini Pak. Kalau lah jadi pejabat, pekerjaan jadi datuk. Berapa patah saya kat cik, tak pandai nak. Ini banyak gini cucu. Ya kan? Ah tinggal di Jakarta lo, aku lo jadi datuk. Ini Pak, banyak. Ah jadi orang mencari nama saya. Kaum muslimin, siapa yang setinggi Rasulullah SAW? Di sisi Allah, beliau itu Habibullah. Untuk alam semesta, beliau rahmatan lil alamin. Untuk kita manusia, beliau menyempurnakan akhlak. Dan kerasulannya untuk semua umat. Nabi Adam untuk ya, inyo beranak berinduk senyo Pak. Bara orang yang dipimpin Nabi Adam. 41 nyo Pak, 42 jo bininyo. Sebab anaknya kambar selaya 21 kali bininyo beranak ndak do kabe. Iya kan? Ndak lah, bara anak Siti Hawa tu 41. Jadi nang gadih-gadih nang kelaki tirulah Siti Hawa. Ya kan? Iko dua saya nak nyelanya ada Wendy cik nyanyi je kalau dua cik habis ke dua tapi kalau 41 itu Nabi Adam. Jadi Nabi-Nabi itu uswatun hasanah. Bertambah lama Nabi itu berganti-gantinya jadi Rasul, bertambah banyak ya umatnya. Tapi nanamonyo umat Pak. Iko untuk awak nampai mimpin ya. Nabi Adam tu ampe 41 anaknya nyo. Lai patu sadonyo. Indak Pak. Malah na nomor 1 lah jadi pembunuh. Itulah dia ka. Nanyo bunuh tu sia. Adiknya. Coba bayangkan itu. Tu bapaknya Nabi. Ya. Jadi kalau ada anak ustaz membunuh hadiahnya, jangan ustaz ribut salah lah. Apa yang lain ustaz yang membunuh hadiah? Nak mengajar bapaknya tu. Nabi Adam lain mungkin tak mendidik anaknya. Lain mungkin? Tidak. Dia Nabi, pemimpin umat. Apa katanya kepada anaknya? Nak, ayah lain baminantu nak. Kalian laki-laki nak babini lain. Namparusi nak ayah pelakian lah. Tapi kalian dek badun sana sesadonyo, ambo mohon ke Allah. Tanya tu Allah menunjukkan kalian ndak boleh nan kamba sama lain nikah. Kabil nikah jo adik si Abil, nya sepasang-pasang tu kamba je perusi je laki-laki. Allah do Nabi Adam makan pisang kamba. Orang banyak khawatir dia makan pisang kamba tu kamba nak ikut. Nabi Adam tu nak do makan pisang kamba, pi kamba taruh sana. Jadi kabil ini menurut aturan yang diajarkan oleh Allah disampaikan secara bijaksana oleh Nabi Adam. Dia harus nikah dengan adik si Habil yang perempuan. Si Habil ini harus nikah dengan kakaknya adik kembar si Kabil. Ini yang tak diterima oleh si Kabil. Supaya niatnya kesampaian dibunuhnya adik. Ya kan? Jadi sangkut pautnya ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada dengan Nabi. Anak Nabi itu nama Damada itu saja. Anak Nabi Nuh saja. Namanya kan An. Istri saja. Istri Nabi Nuh saja. Istri Nabi Lut saja. Nabi lakinya tidak bangganya. Ya kan? Dia awak kok Nabi itu laki awak buku ambo berusia tapi laki Nabi kan tak mungkin gini lah kok hidup zaman dahulu ya wangga awak
Kenapa? Nabi itu minaz zulumati ilan nur, kemengeluarkan orang dari nan kalam ke nan terang. Iya kan? Akhirnya kaum muslimin yang terhormat, banyak orang tak bangga bisa jadi umat Nabi Muhammad. Tak sembahyang jenyo, tak puasa jenyo. Padahal dia itu termasuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena lahirnya setelah umat Nabi, setelah Nabi Muhammad. Awak kini pun tak ada nan tua dari Nabi kan? Jadi Nabi awak tu Nabi Muhammad. Banggalah kita. Apa kelebihan jadi umat Nabi Muhammad? Kalau umat-umat nan lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau meninggalkan salatnya langsung disumpah di Allah, adonan jadi karo, adonan jadikan dia. Bacalah Al-Quran. Tinggal sama ya, Pak. Jadi karo. Kalau kini nyebut di Allah mudah tua, umat Nabi Muhammad begini kuah meninggalkan salat nyo sumpah jadi karo lah kawara banyak nyo karo di kecamatan Empek Koto. Kiro-kiro ada ndak orang Islam nan tak salat di negeri awak? Ini berbahaya sebenarnya, agama Islam tapi tidak salat. Sedangkan Rasulullah mengatakan awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama kali hamba-hamba Allah ini keluar dari kuburnya nanti, ditanya yang pertama itu salat, bukan sedekah. Nak kajotanyo di Allah tu, Allah bini yang nak tanyo salat kamu bagaimana? Itu yang tanya. Ibarat kucing menyuruh pagar sampai, kalaulah lulus salat tu, kucing kami itu dapat kepalonya masuk tu, abadannya bisa nyelisuin. Sebab kepalonya tu nang kare. Dapat menyuruhnya ke pagar sampai tu, atau badannya menurut saya. Begitu juga amalan salat itu nanti. Apa saja amal di belakang akan diterima oleh Allah kalau orang itu sah. Ada orang masuk Islam melalui Dr. Zakir Naik. Pak Doktor, orang kau yang tak sembahyang tapi perangainya elok. Samo jo orang mengikuti kuliah di luar kampus tapi dia tak terdaftar di kampus. Walaupun dapat dia pelajaran, dosen tak akan mengeluarkan ijazahnya. Dia tak akan bisa dilantik jadi sarjana. Kenapa? Dia tidak terdaftar di perguruan. Jadi baranak pemurah orang juara tonyo pak, pinyo ndak salat, tu ndak diterima sedekahnya. Begitu besar peran salat itu dalam hidup. Ada orang murah saya meninggal gini, iya kan? Tersesak ke sawah tempo salat, tersesak ke para tempo salat. Jadi sesampik-sampik karajo, sesibuk-sibuk awak, salat jan ditinggalan. Itu amal nan kemaloloskan amal-amal nan lain. Begitu kata Rasulullah. Nan mengecek siapa? Rasulullah. Kini bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Kita baca sejarah Nabi, kita patuhi aturan Nabi. Untuk sejarah Nabi dibaca. Kalau anaknya kecil tak didengar. Kau orang manusia kecil Nabi. Tutuplah auratmu kemana pergi. Laisa doanya orang kini muah memakai jilbab. Nan jilbab nama nan sama jauh tilaku yang ibu pakai tu. Tasawuk dadu, tasawuk pinggul. Atau nan jilbab. Adolo jilbab mau tapi tak rela. Kepala ke sini tutupnya, artinya kabin di siku. Abajunya baju kaos. Dadonya nan nampak tu tak jilbab. Jilbab mau tapi tak rela.
Akata Nabi ditutui aurat tu sama pai. Aurat padusi banyak dari laki-laki. Kami laki-laki tu buat kalau pekerja keras kami, letaklah kami mari kayu, membalah kayu. Aria angin boleh kami indak bawaju kerajo. Tapi pusik tatutui lutui tatutui Sarawak cingkrang namanya gini. Dia teh mato kaki tapi lutui tatutui. Apa pusik nak tersingkok, kateh mesti lanjang, boleh laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak. Tak boleh. Jadi kalau ada pelecehan oleh laki-laki yang rusak hatinya, ya kan, melihat aurat perempuan, jangan semata laki-laki itu disalahkan. Karena apa? Perempuan tak menutup aurat. Siapa menyuruh menutup aurat? Allah. Allah menyampaikan ayat itu ke siapa? Nabi. Nabinya sampaikan ke sahabat. Sahabat ke tabi'in. Tabi'in ke tabi'in, tabi'in. Taruh ke kita sampai kini. Jadi anak-anakku yang perempuan, kemana ananda pergi, tutuplah. Para jemaah, ibu-ibu, makanya Allah menyuruh kita karena kita hambanya. Allah melarang kita karena kita hambanya. Kalau kita tidak mau, berarti kita menantang Allah. Janganlah meninggalkan perintah Allah, Pak. Bingi ke orang kayu, saya tidak boleh. Baik ke rumah orang tua, rancak, lotelnya rancak rumahnya. Ini malah dapat pitih di kelerang. Rancak ke rumahnya. Dia pegawai negeri biasanya. Tahu tak berapa gaji. Nah, ibu-ibu kalau naik ke rumah orang, rumah kawan awak, rancak rumah tu, baca Masya Allah Tabarakallah, doakan supaya rumahnya tu membawa ber, jangan mencurigai orang. Kalau kita bingi ke orang kayu, berarti awak menantang Allah. Namun takdirkan inyo kayu tu Allah. Ya kan? Kalau kita mengupat jadi orang miskin, kita menantang Allah yang mentakdirkan kita miskin. Allah. Lain tak rugi awak jadi orang miskin, Ustaz? Tak. Jadi orang miskin, tambah ibu, bapa taat. Awak miskin tapi tak taat. Kalau lausang tidak kuang, kau banyak saya belaunya. Ya kan? Tiok disasah, lagi belau. Tak pirang itu lah. Ambo itu kuncinya baju boxer nombor nalau sound tu. Ambo banyak ambo launya tam, barunya tempatnya. Ya kan? Kali mandi penting lah tu. Ambo lau kan tak mahal lah mandinya tu. Ha tu. Ya kan? Rela kita jadi orang miskin. Aikmahnya awak miskin fi taat dahulu masuk surga nanti. Bab itu korupsi nak tu. Ya kan? Mencilok rata orang tak ah? Tak ada pitih tungguk di bank ke nyoitong di Allah tak ada. Ameh tak ah? Tak ada. Rumah di India yang tadi ya saya. Atoknya rumbi. Rumbio. Batu tapaknya kan so balari. Tak tawali keramik dia tak ada. Ya kan? Mudah sawanta kena isap ni. Masuk serupa. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri itu lama prosesnya dia kira itu tu pak. Alun nagari orang nak rusak dek perusahaannya le. Ah namanya di tempat lumpur keluar tu Sidoarjo. Ya kan? Ah menuntut orang dia kira nanti. Tak tanggung-tanggung tu tu. Jadi jangan dikecehkan sanang jadi orang kayu. Abdurrahman bin Auf saja jadi orang kayu, talambek masuk surga kecik Nabi. Minta nyoka Allah jadi orang miskinan lambo ya Allah, bodo talambek mbo masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi negari sudah parang, kurma kapanen talambek mambek bu busuk jadi jatuh harganya. Nyoborong de Abdurrahman bin Auf. Orang mempunyai korma, sana artinya korma busuk, kita jual aja, sama ragonya jo korma, elok. Allah di tangan Abdurrahman bin Auf, korma busuk, itu dari mana orang,
pitinya lah habis untuk membeli korma busuk tu. Sebabnya ingin miskin, habis pitinya. Korma busuk pun tak dibeli orang. Tapi nyodek ditakdirkan Allah kayo, di suatu negari di Yaman timbul penyakit aneh. Ubeknya korma busuk. Korma busuk tak ada di Yaman, tak ada di Abu Dhabi. Ya kan, tak ada di Dubai, tak ada di Yordania. Satu-satunya ada di Madinah. Satu orang yang menjual, Abdurrahman bin Auf. Di payu orang sakit ke kesinan. Indak sadang-sadang ke rumah busuk ke depan. Kayu lah nyawa dia. Jadi dia ditakdirkan Allah kah? Kaya. Amakonyo ku ada kawan nang kayu jawa. Dari awak jambingi. Itu Allah nama agihnya. Ya kan? Adalah orang becek orang kayu tu kerajo kareh tak nak percaya mu. Calik ibu tukang becak nan becak sepeda tu nyok kayu saja dari rumah sakit Imam Mukhtar tu lalu ke panorama tak kencong-kencong pinggangnya naik urek batihnya baban becaknya barek naik kayunya. Aku orang kerajo kareh di kecil. Orang mangkek barang buruh taluk bayu eh ndak ada naringan nan nyongkek tu. Pilih kayunya. Tidak. Jadi kaum muslimin, kalau kita mendalami ajaran Nabi Muhammad, apapun nasib yang kita terima, kita rela saja. Rela. Tidak doa mau pel. Maka tirulah Rasulullah. Rasulullah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi kunci keberhasilan beliau? Beliau itu pemaaf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ada orang membuat kemah di perjalanan dan dilalui Nabi itu. Nama ketuanya Surakah bin Malik. Dia jago silat, pandai main pedang. Anak buahnya 50 orang. Dia diupah kalau bisa menangkap Nabi hidup atau mati 500 ekor unta. Tupahnya. Rupanya dia terkalok di kemah. Anak buahnya berunduh di luar. Nampak Nabi lalu dia berbakar. Nah namanya anak buah, kan harus melapor ke atasan lu. Itu kalau jadi anak buah pak. Jadi langkah saya. Ko ado pak bisua dapat jadi wakil bupati, patuh saja bupati kau. Awak orang nomor 2 aja nak nomor 1 dah. Abangnya pecah kongsi jadinya pak. Ya kan? Kerana nan wakil kau nak mau patuh ke bupatinya. Nah. Apa gubernur awak nang kini itu pak? Itu wali kotanya dulu tentara mah pak, main tampa saja. Pak Puzi Bahar tu. Tapi Buya tu nya iya dah, iya dah, iya dah. Ada peknya jadi wali kota surat. Surat tu dah pek lah jadi gubernur. So jadi presiden lah. Nah ini bapak-bapak. Ya kan? Kalau presiden saya ni sewakilnya Pak Buya aku kan tak ada. Nah ini cocok. Ya kan? Jadi awak kalau orang nomor 2 patuh ke orang nomor 1. Langit mana tinggi langit nang pertama je langit nang kedua. Ndak sekadar tinggi do pak, nyobung kuih langit nang kedua nang pertama tu. Dek langit nang kedua. Jadi langit ko semakin kate semakin tinggi. Langit nang ketujuh kana manamnyo langit nang di bawah tu nyobung kuih. Amang ko awak ndak boleh melawan atasan. Apa nang kerajo gua ambo ingian, ambo sabok karyawan dulu. Ya kan, kalau awak kan misalnya ada ide kerajo awak nan batu eh. Nan di atasan ko kurang batu eh. Bang ko kurang batu tambah barek awak mengerajoan. Nan ide awak ko nan rancak awak lah mauji. Tapi atasan menyuruh ide nyo tadi batu hise. Cali anu kritiro ustaz, ada rumput banto mah, rumput banto tu kan runcing-runcing. Cali ada pak kalau kucing makan rumput banto tu dia manda ndak mau juangnya nyambik-nyambik pinggang. Sebab tajam hujung bantu tu.
Kan tajam hujung bantu tu tua. Tumbuhnya di bandar kan. Kalau tiba ia bah pak. Tak nyolawan ia turunnya itu. Lah terlampau ia ko. Hanya jago. Jadi atasan yang ditantang. Ya pak. Ya pak. Ya pak. Ya pak. Kalau perlu lejenjang sepatunya. Tidak. Kalau dilawannya dirumpui bantu ia bah tu pak. Hanya bongkar je urik-uriknya. Tidak sekadar nyobongka do, tapi kuat nyopindahan ke meja kosong. Tidak nyobongki jawatan lain. Ya kan? Atau tiba lo atasan nam baru nyobisi lo wak. Kupa jawab kurang jawab hanya naik-naik hanya tidak. Apa tambah rugi ya ni. Di nama nang karajo itu harus barang harus siap diperin. Kalau tidak bau sawo seorang jadi mualih kuat. Jadi mualih kuat tidak akan datang ya. Mereka tidak bisa. Mereka perhentian orang saji ke lupa. Banyak saji nak lain. Tapi kau jadi asisten patuh selah ke Pak Bupati. Jangan melawan kenyo. Nyomutasi yang kepagai itu kau. Aku yang mbak kadang di bos ini. Ya kan? Itu ke ibu-ibu ke tu. Ibu nak jadi guru. Tiba tak naik. Aku ke 10 ke pasar. Gaji kadang. Lain tak ada ibu-ibu tu. Itu korupsi je namanya. Korupsi wak. Sesuaikanlah. Pengabdianmu. Kalau tidak kalah dia, sesuaikanlah. Dengan jasa yang kamu terima. Ya kan? Saban? Saban dia. Yang ngaji nak gadang kerajo nak sake? Nak seketik dia. Jepang itu nak jawangin ke orang Indonesia ini apa? Akan banyak kerajo seketik. Itu Jepang. Jepang tu dek kamu hatinya bu. Lubang nan dengare itu ah. Aduh nan tabuk kau kira macam. Lah ibu maksud. Atau hebat ni Jepang. Tapi baik tu nyo merdeka inyo lah kalah nyo lari lah. Tinggal lubang nan dengare. Dia terompa-terompanya tinggal dengan jari yang berada ya nampak tinggal. Terompa Jepang. Itu orang kalau lah kalah terumpahnya tinggal tak tahu. Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, bukan di dunia saja kita menang, di akhirat akan menang. Bu, ibu salat, ya kan? Taat beribadah. Tu ibu penyantun lo ke anak yatim. Akecik Nabi, sama dengan saya di sorga nanti, kayak jari tengah dan telunjuk. Jari tengah dan telunjuknya dekat lah. Aculah bayangan orang yang penyantun ke anak yatim sama jo Nabi diserbu ibarat tunjuk jo jari tangan. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi itu juga dulu anak yatim. Kalau mau tidak ada. Lah kayak kalau mau ayat lah babini yang bawa ayah mau mati pun tidak ada yatim. Diorang kami tolong mau anak yatim lah cakap minta lah sumbangan. Padahalnya lah bagi ini ketika ayahnya itu mati. Nah anak yatim itu keteknya baru ayahnya lah mas. Atau anak yatim. Di Nabi itu memang anak yatim dulu. Dalam rahim, belum lahir, belum sempat melihat wajah ayahnya. Dia sudah. Ayahnya itu sudah meninggal. Dia masih kandungan ibunya. Atuh. Jadi kita tidak dilarang. Apa yang tidak dilarang itu membaca sejarah Nabi. Untuk apa? Untuk kita aplikasikan gejek orang gini. Untuk kita amalkan. Untuk kita praktekkan. Ya kan? Kata Nabi, suburkan sedekah, hilangkan riba. Allah akan menghancurkan riba, akan menyuburkan sedekah. Itu janji Allah. Jadi kalau ingin banyak dapat rezeki, tidak pernah ampiti wadah. Mana? Mainfakkan piti. Bu, ibu kalau kemandabi ayam, ayam kolia, ibu kaja atau ibu umpan yang melukun. Kalau dikaja kan tanah goa nanti lampai. Awak tidak rugi je melukui je bareh lo. Cuma keandalan tanah kuat saya dikaja ayam. Mengelabuang taknya? Tapi umpan lah je melukui.
sa salia-lia ayam pindah atas. Cui tolong lah, ayam tu tak perlu nasi dia nyona. Atas dia melukui lah. Asyarakat melukui ke ayam tu itu ha. Atau kecil yang saya ada dua nolak. Ada dia lah. Nah, jadi memancing rezeki dengan infak. Allah jalan ke tidian tadi. Lebih si. Sia dan penciki nak muamai si, jadi lah. Tambah seret rezeki. Televisi tadi. Ambo baca ayatnya di. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah kamathali habba, sama dengan orang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, biji yang ditanam tadi tumbuh 7 tangkai. Al-Baqarah 261. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100? Hitung salah. Ibu tadi 5,000, kalian 700. 5,000 misi kotak tadi, kalian 700. Askitu balasan Allah. Ya kan? Kalau 1,000 kalian 700. Jadi kaum muslimin infak tu pahalonyo 700 kali lipat. Siapa menyuruh infak tu? Nabi. Ambo ulam balik, kalau patuh ke Nabi sama jadi serupa je Nabi. Kalau madah ke Nabi sama jua Abu Lahab dalam neraka. Mau sama dengan Abu Lahab, mau dengan Nabi. Ah, kita ikutilah perintah Nabi Muhammad sallallahu. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo bisa mengamalkan, jamaah bisa mengamalkan. Kalau ada nan salah tu semato dari ambo, nan bana dari Allah. Nan salah ko kita minta ampun ke Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, beberapa hari yang lalu sudah meninggal dalam perjalanan dari Medan ke Sipiro seorang warga kita, ibunda dari anak saya yang kita percaya jadi bendahara masjid. Mari kita doa bersama. Dengan kebersamaan ini mungkin ada di antara kita doa yang paling makbul. Untuk orang meninggal ini kita doakan pertama tentu beliau hendaknya diterima Allah dan anak-anaknya sabar menerima. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha wa wassi' madkhalaha wa ghassilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilha khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha min fitnatil qabri wa azabinna wa ja'al jannata maswaha. Ya Allah yang maha agung, beberapa hari yang lalu ya Allah
salah seorang jemaah kami, Ibu Rosminar rahimahumullah, yang telah engkau panggil ke hadiratmu dan telah berpulang ke hadiratmu ya Allah, dan berpisah roh dengan jasadnya. Secara Islam, jasadnya telah dikebumikan, dimandikan dan dikapani, serta disalatkan dan dikuburkan. Terimalah Ibu Rosminar ini di sisi engkau sebagai hamba engkau yang telah engkau ampunkan ya Allah. Sakit yang beliau derita selama ini, jadikanlah itu menghabiskan dosa-dosanya ya Allah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Maafkan kesalahan beliau dan berilah beliau tempat terhormat di sisi engkau, yaitunya surga engkau yang paling indah ya Allah. Ya Allah yang memberikan kesabaran, sabarkanlah anak-anak beliau, seluruh famili beliau melepas kepergian beliau ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak yang beliau tinggalkan anak yang saleh, anak yang salehah, yang perempuan. Setiap hari dan setiap detik, sepanjang waktu selama anak beliau ini masih hidup, dia dapat mendoakan kedua orang tuanya ya Allah. Dan jadikanlah doa yang dibacanya makbul, agar bisa orang tuanya terhindar dari beban-beban dosa yang dia lakukan ya Allah. Kami mohon sepenuh hati ya Allah, apa yang kami doakan ini berkenan engkau mengabulkannya ya Allah. Akhirnya semua kami malam ini, majlis kami ini menadahkan tangan ke hadiratmu. Kami saling mengunjungi di masjid yang suci ini untuk membangun jembatan hati di antara kami. Ampunkanlah dosa dan kekilafan kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami. Kasihi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari keburukan ya Allah. Hindarkan negeri kami dari azab. Bagi masyarakat kami yang bertani, suburkanlah tanam-tanaman beliau, dan dapat beliau menikmati sebagai rezeki yang halal dari engkau ya Allah. Bagi masyarakat kami yang jadi saudagar, jadikanlah perdagangannya mendatangkan keuntungan ya Allah yang halal di sisi engkau. Bagi kami yang jadi pegawai, jadikanlah kami pegawai yang rajin, terhindar dari bermalas-malasan dalam mengabdi kepada engkau ya Allah. Untuk pemuda dan pemudi kami, hindarkanlah anak bujang kami, anak gadis kami dari narkoba, perzinaan, minuman keras yang akan mengundang bencana ya Allah. Jadikanlah putra putri kami, anak cucu kami, anak saleh dan salehah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim.
dakwahum fiha subhanaka allahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.